Kawan Osbirin yang ada di mana-mana. Kembali Motovlog Osbirin Channel hadir di beranda kawan-kawan. Osbirin Channel berjalan berpetualang untuk dan bersama kawan. Aduh, panasnya lur lain heureuy mah. Hanya wilujeng wayakin, wilujeng tepang di sareng Osbirin Channel dina motovlog jalan-jalan Osbirin Channel. Monggo saksini. Ya, panas-panas juga dah. Kumaha. Wayahna we dah kita kudu nyieun kontennya. Sok lur saksian dah tayangannya. Sok lur. Tampaknya untuk mengatasi sinar matahari yang cukup menyengat di suasana siang hari ini, para driver angkutan niaga pun memilih untuk memarkirkan kendaraannya untuk beristirahat. Saya mencoba berbelok untuk mengambil jalur alternatif menuju jalan utama satu lagi, yaitu jalan baru, di mana biasanya di sini padat sekali dengan kendaraan-kendaraan yang memang berlalu lalang di sepanjang hari. Sekaligus saya menjajal salah satu kamera jadul, apakah kuat diterik sinar matahari seperti saat ini. Jangan lupa kawan untuk selalu menjaga keamanan diri kalau berkendaraan seperti roda 2 ya. Kita harus dilengkapi dengan pemakaian helm, juga masker dan keamanan-keamanan yang lain biar dalam perjalanan pun kita merasa nyaman. Ya kawan Osbirin, seperti saya katakan tadi, minimal kita harus safety untuk diri sendiri saat berkendara menggunakan sepeda motor. Ya minimal pakai helm lah. Namun masih banyak juga atau masih ada pengendara dua-duanya bahkan yang mengendarai sama yang dibonceng tidak mempergunakan helm. Cukup berat resiko di jalur cepat kayak gini kawan. Jadi saya sarankan untuk kawan yang lupa atau jangan lupa ya, saat berkendara pakai sepeda motor untuk mempergunakan helm.
karena sangat penting untuk menjaga keamanan diri sendiri. Dan ini nih, aduh, apalagi nih bawa anak, sayang banget, sayang disayangkan. Pantulan dari badan jalan kawan terasa, wih, menyengat banget gitulah. Baik kawan, saya akan berpacu dengan waktu dan seiring dengan hembusan angin yang coba saya melawan arah angin untuk mempercepat perjalanan saya karena sudah tidak kuat. Panas. Permisi bos, aku susul. Waduh, aku sedikit melanggar nih lihat marka jalannya. Gak boleh nyusul padahal ya, kalau ada marka jalan semacam ini, garisnya panjang gitu. Mas Wiri kena mencoba untuk melanggar dulu dikit. Itu panjang ya, panjang juga ya. Ya, jangan ditiru kawan, kelakuan semacam saya tadi melanggar marka jalan itu sangat berbahaya seandainya ada kendaraan yang memang kruis dari arah depannya. Kendaraan besar nih, ngangkut apa ya, tapi asik juga nih buat ikut ini, ada bannya di belakang. Kalau menyusul sebelah kiri berbahaya, jangan kawan ya, kalau kita menyusul dari sebelah kiri itu kesenggol pantatnya ya, mobil besar gini bisa terpental ya sepeda motor kita. Ya mungkin saja buat kawan yang sering melintasi lintasan ini sudah tahu benar dan persis hafal benar lintasan ini kondisi jalannya bagaimana, ada lubang-lubang atau memang ada pinjolan-pinjolan. Naon cobanya ya, jalan pinjolan. Tapi bagi kawan yang belum sempat kesini terus ingin melewati jalur ini ya harus berhati-hati karena ini jalur cepat.
Hatur nuhun kawan-kawan anu masih kene sasarengan sareng Lasbirin Channel. Kali ulah hilap, like, komen, sareng subscribe. Permisi ya kawan, aku lewati ya. Dan gimana kabarnya buat kawan yang masih sempat bersama tayangan ini? Pada kesimpulannya ya, saya tayangkan tayangan ini selain memberikan gambaran keberadaan jalur lintasan yang ada di Kota Cianjur, saya juga berpesan berhati-hati kalau melewati jalur cepat. Dan seandainya Anda mempergunakan sepeda motor, kelengkapannya harus jelas, dari mulai surat-surat, surat izin mengemudi atau SIM, bahkan kelengkapan untuk menjaga keamanan diri sendiri seperti pakai helm, atau kalau perjalanan jauh ya pakai sepatu juga. Kawan, sampai di sini dulu mungkin ya perjumpaan kita di kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, dan silakan ada kalau ada saran dan kritik cantumkan di komentar. Dan bagi kawan yang datang dari luar kota memerlukan informasi, silakan hubungi Lasbirin Channel. Terima kasih, salam sejahtera. Jaga diri dan keluarga baik-baik. Wassalamualaikum. Kawan Lasbirin, terima kasih sudah menonton tayangan dari Motovlog Lasbirin Channel. Lasbirin Channel, berjalan, berpetualang, untuk dan bersama kawan. Perfect.